6 generasi manusia, kamu termasuk yang mana? Tradisional atau pre-boomer? Mereka yang lahir di era ini adalah masa terjadinya krisis ekonomi dunia The Great Depression. Mereka punya jiwa patriotisme dan leader yang sangat tinggi. Baby boomers. Di masa ini, angka kelahiran bertambah pesat usai masa perang dan penjajahan. Generasi ini akan fokus bekerja secara konsisten. Generasi X. Generasi ini jauh lebih seimbang dalam hal pekerjaan, diri sendiri, dan keluarga. Kamu juga merasakan gimana hidup di masa pemerintahan Orde Baru. Millennials. Generasi ini merasakan transisi ke era digital. Generasi ini dinilai lebih hebat dalam melihat peluang dan lebih inovatif. Gen Z. Generasi ini adalah yang paling tidak bisa lepas dari gadget. Namun generasi ini sangat pandai untuk memanfaatkan teknologi tidak hanya untuk mencari informasi, namun juga sebagai lahan pekerjaan. Alpha atau Post Gen Z. Ada survei yang berkata bahwa usia 8 tahun adalah usia yang pas bagi generasi ini untuk diberi gadget. Namun masih belum bisa diprediksi gimana sifat dan perilaku mereka saat bekerja nantinya.